Wow, ganteng sekali. Awas, baru lalu.
Ini proses pengenatan teman-teman ya. Jadi kita cari sendal tuh sarok. Susah cari potongan sendal, biasanya kalau nggak dicari ada. Jadi kita pakai tangan quick aja lah. Ini proses pengenatan. Nah, kalau sudah di nat tadi, semuanya sudah di nat. Kita lap lagi dua kali lap ya teman-teman. Yang pertama lapnya agak sedikit basah, yang kedua kering. Jadi supaya bersih benar. Bapak kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Oke teman-teman ya, ini tahap terakhir. Nah, bukan terakhir, tahap 90%. Nanti terakhirnya kita angkat, nanti kita videokan juga. Untuk ya, ukurannya teman-teman ya, tolong diinget-inget biar supaya nggak ini kira-kira. Jadi kalau ukuran bahan ini untuk tinggi panjangnya 20 cm, ini 20 cm, lantai ini 8 cm ya, 8 cm. Nah, ini ada ini yang namanya berdasi itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ada dasi dia. Ini piling. Ini tingginya 5 cm, lebarnya 40 cm. Ini untuk dasinya. Bagian kepala tinggi belakang ini 20 cm, depannya itu 8 cm. Dengan kepanjangan sini 30 cm dari belakang sampai ke depan ini, panjang ini 30 cm. Jadi cara motongnya kita ambil 20 cm dulu, kemudian 8 cm baru kita potong. Yang pertama ini, yang penting 30 cm. Bagian belakang ini 38 cm, enggak sampai 40. Ini bagian belakang tingginya 20. Seperti itu teman-teman ya. Untuk bagian mama kita gunakan granit ukuran 20x30, pakai tinta khusus warna emas. Oke, seperti itu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Untuk video kali ini kami ucapkan banyak terima kasih. Yang belum gabung subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa di depan tombol notifikasinya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.